Oke, jadi di video kali ini gue mau coba pakai Layla skill 3 nih guys. Kita lihat ya, seberapa efektifkah Layla skill 3 di verse yang sekarang. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa buat like, subscribe, dan buat kalian yang mau request-request juga boleh tulis di kolom komentar. Mari masuk ke videonya, let's go. Ambil Kagura dulu guys. Let's go. Oke, kagak dikasih yang mistiknya, berarti main ke arah mage dulu aja guys. Dapat item apa nih? Retri ya, kagak ada pilihan Purify atau ga flicker guys. Nice banget, langsung dikasih summoner sama mistik. Begini dulu saja ya. Lihat-lihat dulu musuhnya guys. Paling banyak ada di posisi, oh kayaknya paling banyak ada di tengah ya. Gue taruh tengah deh. Ya, telat dong. Telat dong gue. Oh, gila. Langsung dapat sun gue cuy. Match pertama, loh, ronde pertama langsung dapat sun. Wah, gokil sih. Muntun gokil sih. Wah, enak banget ya. Ini udah bisa meng-carry sih sun. Di early dapat sun gini udah bisa meng-carry banget. Udah gue lupa pasang mistik. Scroll di Kagura lagi lupa. Kalah ya. So, oke okay guys, di early kalah nih. Abis match ini gue ada sun cuy. Oke okay, aman ya. Oke okay, Johnny boleh. Nah, begini guys. Begini dulu ya. Ntar dulu gue kayaknya nabung dulu sih. Jadi sun dulu ya. Oke okay. Gini dulu. Nah kan kalau misalnya main Layla 3 ini kalian harus sering-sering liatin musuh ya. Gue nabung deh, buang-buang si Pale sama si Karina. Kalian harus sering-sering liatin formasi-formasi musuh. Soalnya kalau Layla 3 ini guys, formasi benar-benar menentukan prestasi. Kita harus teliti banget sih, harus fokus banget kalau main Layla 3 ini. Lihat-lihatin musuhnya biar skillnya efektif aja, biar skillnya kepake, biar skillnya kena musuhnya ya. Ambil dulu Johnny sama mistik boleh lah. Dikasih Astro coy, kagak nolak lah. Siapa coba yang nolak Astro? Dapat sun di early juga gua kan. Enak bener nih. Gini ya, level tinggal nyari Astro sebiji lagi. Gini dulu deh biar lebih kuat. Mending dia deh. Boleh bintang 2 ya gini. Berarti dia buang. Nah, gini. Tapi kalau misalnya masih di early, kalian kagak terlalu liatin fokus musuh juga masih aman ya. Ntar kalau misalnya habis pet book nih, kalian wajib banget rajin-rajin cek musuhnya guys. Biar skillnya efektif. Nah, kalian bisa lihat ada tuh mana kagak bisa jilongnya, kagak bisa ulti selama 8 detik tuh. Buh, lama banget menurut gue ya. The best banget sih ini Layla skill 3 ini guys. Buat di buat main rank, buat nge-push rank enak banget. Menang ya. Aman guys, masih menang. Dengan adanya sun gua di early, gila gak tuh. Summoner ngasih pertama langsung sun. Langsung monyet guys. Gokil ya. Di fatbox ini gua ngambil terakhir sih. Dikasih apapun bebas ya. Itemnya lumayan bagus-bagus sih. Ya udah Bloodwing deh. Karena gua pakai sun ya. Gua ambil Bloodwing. Sebetulnya ada lampu juga tuh guys. Tapi kalau Bloodwing lumayan bisa berguna lah buat si sun. Oke, ada gini ya. Gua buang dia dulu deh buat interest. Kasih Bloodwing. Nah, rajin-rajin aja. Kalian rajin-rajin aja guys, cek-cek musuhnya. Paling banyak tuh posisi di sebelah mana. Nah, kayaknya ini masih di tengah gak sih, sama di pojok kanan ya. Gini kali ya. Nah, kena dong. Nice banget kan. Oh ya, kalau misal flicker tuh kagak bakal kena skill ya, kagak bakal kena laser si Layla. Jadi counter Layla 3 ini ya flicker.
Jadi kagak bakal turun tuh mananya walaupun barisannya sama. Oke. Masih yang menang sih. Ini tuh gua pasti win streak, guys. Udah ada Sun nih. Walaupun belum nyara Astro ya. Tapi udah ada Sun di early, guys. Gila. Nah, ambil dulu main karakter dia juga boleh kan. Nah, slot dikasih. Up level lah bodo amat. Gini dulu buat nyalain Astro. Nah, tapi gua pasang mistik dulu deh. Rajin-rajin lagi, guys. Cek-cek musuh aja. Oke. Masih didominasi di kanan dan di tengah ya. Nah, gini kayaknya lebih oke deh. Pas banget, cuy. Enak banget, kalian lihat 4 hero, 3 hero tuh kagak bisa ulti, hypernya lagi Hayabusa harusnya udah ulti. Kalau misal, kenapa gue dari awal pengen main mage, soalnya mage tuh damage-nya kan di awal langsung ngeblast gitu, guys. Jadi sebelum musuhnya ulti, sebelum skillnya habis, udah mati duluan si hypernya, gitu rencana awalnya. Tapi berhubung di sini gue dapet Sun di early, ya udah gak apa-apa, gue main Sun aja, guys. Oke. Oke, ambil dulu deh kadianya. Siapa tahu bisa masuk kadia ya. Rock solid ya. Enggak, yang bawah enggak deh. Ini premium. Ya, wah. Rock solid ya. Ya udah. Gua ambil rock solid kayaknya, guys. Jangan menyia-nyiakan rock solid ya. Ntar kalau bisa gua roll, udah bisa 4 ini sih. Udah bisa 4 summoner nih gua bilang. Nah, bisa gini. Kayaknya gua 4 summoner, 3 Kadia sama 3 Astro dulu gak sih? Buku ya. Kayaknya gua ambil buku deh buat Sun. Oke, buku ya. Kagura boleh deh. Gua harus up level sih kalau misal mau nyalain 3 Kadia, harus up level ya. Tapi di sini tar dulu deh. Ya udah gini dulu deh. 4 summoner, 3 Astro dulu aja ya. Buat di early. Biar Sunnya tambah kuat juga, guys, diaktifin 4 summoner. Nah, kan enak banget. 1-1 kalian lihat kagak kena tuh. Kena flicker 1-1 tuh di kiri ya tadi. Emang kagak kena lasernya kan? Kalaupun 1-1 kena lasernya kagak bakal kena efek lasernya ya. Maksudnya kagak bakal mananya tuh kagak bakal ketahan selama 8 detik. Soalnya dia ada flicker, guys. Begitu. Jadi buat counter Layla 3 ini flicker. Begitu ya. Let's go. Odette boleh ya. Level lah bodo amat. Buat masuk 3K dia dulu berarti si mistiknya gue buang-buang aja. Mistiknya gua buang-buang, kita lihat. Wah, ada yang Suren tuh. Tengah. Wah, dia dipisah lagi. Oke. Oke. Masih sama ya. Posisi masih mendominasi di kanan dan di tengah, guys. Jadi gua kagak ubah posisi gini dulu aja. Wah, sayang banget palanya kagak kena. Nah, kan si Kagura tuh kagak kena ininya, guys. Kayak kena efeknya ya, karena dia flicker duluan. Oke. Vale dia bintang 3, cuy. Gua lihat tuh. Anjir, sakit banget, cuy. Kaguranya sakit bener ya. Tapi Sun gua menang ya, harusnya. Gila, concentrate energy emang the best buat Kagura. Aman ya, masih aman terkendali, guys. Let's go, ambil dia dulu. Johnny gua bentar lagi bintang 3 nih. Oke. Roll dikit, guys. Kagura ya. Kita lihat dulu, guys. Jangan lupa buat pantau terus musuhnya, guys. Main Layla 3 ini wajib banget terus kalian pantauin ya. Musuh-musuh kalian tuh wajib banget kalian pantau-pantau selalu. Nah, Layla. Mia nih, guys. Mia Eudora kagak bakal bisa ulti, sedangkan hypernya ada di Mia. Enak banget, 8 detik lagi. Keburu mati nih, mah. Sebelum dia ulti, keburu mati duluan, guys. Enak gak? Main Layla 3 ini enak banget gak? Kalau menurut gue enak banget ya.
Gue push rank pakai ini enak sih. Ambillah si Kagura, siapa tahu bisa masuk lagi mistiknya guys. Oke. Dan di set box kedua ini gue ada di puncak nih guys. Ada Astro tuh. Dikasih kagak bakal dikasih ya kalau Astro. Apa nih, paling gue dapat Guardian Helmet atau enggak tarik sih. Oke, Guardian Helmet dikasih kayaknya. Nice banget guys. Ambil terakhir dapat Guardian Helmet buat Sun, boleh banget ya. Nah kan, ntar ya. Kedua. Kayaknya gue pasang mistik dulu deh. Kagura bintang 2 lumayan cuy. Kita manfaatkan dulu Kagura bintang 2 ya. Semoga bisa meng-carry dia. Jangan lupa terus pantau musuh guys, biar kalian tahu posisi musuhnya ya, biar si levernya bermanfaat. Oke, masih mendominasi di sebelah kanan ya guys. Jadi gini dulu aja. Waduh, sayang banget tuh si Gor kagak kena. Duh, oke, harusnya menang gak sih? Menang ya, walaupun dia pegang Hero Legend 2 biji sama Masya 2 biji. Sun ini harusnya kuat sih gua. Waduh, mati lagi Sun gua. Let's go. Seret-set. Wah, kuat gak? Harusnya kuat. Ada mistik di si Popol guys, kalaupun mati Popolnya. Nah, kan aman. Ambil dulu. Ntar ya buat kadianya, ntar dulu deh. Gue harus cepet ngebut sih buat nyari Sun bintang 3 ya. Gini dulu buat nyalain mage guys, pantau lagi kita. Oke, Gord ya, kayaknya gue gini deh. Gini lah, gue taruh pojok semua kali ya. Gini deh. Nah, begini guys, gue taruh pojok semua nih. Nah kan pas banget kena semua tuh. Last ke cuma hypernya dia selain ditaruh di kiri ya, gang flicker juga. Let's go. Aman ya harusnya. Kagura, nice banget. Come on, menang sih. Sun ulti dulu. Sun nice banget. Monyet pagi-pagi guys, enak banget ya. Let's go Kagura. Sakit banget. Menang nih. Aman guys. Bagi hasil guys. Sayang banget ya. Power overload boleh sih. Yaudah, power overload aja guys. Lancelot boleh, roll dikit kali ya. Kadia kayaknya enggak deh, gue kagak pakai Kadia ya guys. Fokus di 6 Astro aja, 6 Astro 4 Summoner. Soalnya di sini Popol gue bentar lagi bintang 3, Vexana mau ke arah bintang 2. Gue up level ke 8, chance buat dapetin Sun ada besar ya. Kucing nih guys, gue lihat-lihat. Golden Staff sama kucing kayaknya ya. Up level, nyari-nyari si, nah Popol bintang 3. Akai tar dulu kayaknya ya. Tar guys, Akai tar dulu deh. Gak usah ya, kadianya kagak usah deh. Nah, kayaknya gini deh. Gue coba gini dulu ya, manfaatkan Kagura bintang 2 guys. Oke, dia di tengah. Waduh, gue bisa dong. Pas gak? Wah, oh, untung lawan dia ya. Untung gue geser ke situ jadi Alucard tuh kena. Alucardnya langsung kena Kagura. Nah kan Alucard belum sempat ulti guys, Winternya udah aktif tuh, udah mati harusnya kan. Enak banget gak tuh, enak banget gak tuh guys. Gokil ya Layla 3 ini, commander yang lumayan terlupakan tapi sebetulnya enak banget buat dipakai buat push rank. Oke, let's go Mino ya. Gue udah bisa 6 Astro nih. Kayaknya gue main 6 Astro langsung. 1, 2, 3. Oke. Hero mistiknya udah beres ya guys.
Nah, begini dulu. Udah, abis ini kita cek-cek musuh lagi. Dia di kiri hypernya, guys. Dia di tengah. Dia di kiri. Dia di kiri. Eh, kagak bisa ya. Nah, dia di kanan maksud gua. Wah, dipindah tengah sih. Bisa, ayah, telat gua. Nah, kan. Untung hypernya masih kena sih. Telat ya. Telat geser gua, cuy. Oke. Let's go. Nah, kan. Aman sih. Gila. Gua ada rock solid juga, guys. Apa-apaan ini? Darah gua 92 ada rock solid ya. Gokil banget sih. Darah musuh tinggal dikit-dikit semua, cuy. Gila, enak banget ini. Cek lagi, dia lunok di tengah ya, gue taruh sini. Dia Hayabusa udah, kayaknya gue lawan dia deh. Dia Gord di kanan ya, sama Hayabusa di kanan. Oke, dia Mia di kanan. Oke, udah benar. Kanan 2, tengah 2, guys. Udah pas banget nih. Sun gue bintang 1 masih meng-carry-carry loh. Gue jadiin hyper masih bintang 1 deh. Nah kan, pas banget guys. Hero-hero hypernya langsung kena lasernya, guys. Langsung liatin Hayabusa. Hayabusa harusnya dia udah ulti, guys. Nah kan, Winternya connect duluan, guys, sebelum dia ulti. Enak banget gak tuh? Let's go ya. Oke, aman terkendali, guys. Habis ini gua up level ya. Habis fatbox, fokus nyari Sun bintang 3 aja, guys. Oh, ada Sun tuh. Oh, tapi ada immortal, guys. Ada immortal, kalau misalnya dikasih buat Sun udah the best banget sih. Kasihlah, tolong. Nah, kan dikasih. Enak banget. Sun immortal tuh udah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Oke. Pindah dulu guys immortalnya, kayaknya Boulder Step kurang ya. Gini dulu aja deh, up level aja sih buat nyari si Sun bintang 3, guys. Di 9 lebih efektif ya. Kagura pasang dulu lah, lumayan nyala magi juga kan si Odette-nya. Oke, nah lunok boleh. Lunok ganti siapa sih? Oh dia ada Irithel ya, gua lupa. Oke, waduh lelenya ditaruh di kanan, dia kagak pasang flicker loh. Padahal tadi udah benar ditaruh di kiri, dia pasang flicker. Jadi efeknya kagak kena ya. Ditaruh di kanan gini jadi lambat ultinya, guys. Kalian bisa lihat Sun gua 6 immortal 4 summoner ya. Pakai immortal, 6 immortal dong. 6 astro 4 summoner. Pakai immortal plus Valiant Blade, guys. Udah combo haram banget ini. Apalagi ditambah si ini. Si Lester, si Layla yang hero musuhnya jadi lambat ulti selama 8 detik ya. Gokil sih. Wah, seri lagi sih. Lawan Mirror gua seri, rugi banget ya. Lunok bintang 2 bisa kali ya. Ntar kita lihat dulu. Dia lunok di kiri. Dia Hayabusa di kanan ya. Sama Mino di kiri. Berarti gua pasang kiri kanan, guys, kalau gini. Satu sama dia. Oke, gini. Nah, gini kayaknya udah paling benar. Nah, kan tepat banget Mino sama Hayabusa. Kalian lihat. Oh, tapi Mino itu ada anti CC ya. Kalau anti CC kayaknya lepas ini, guys. Lepas. Lepas dari si Layla lasernya. Aman sih. Gila, ini match tuh easy banget sih. Darah gue cuman kalah sekali loh. Pakai Layla 3 ini ya. Gokil emang. Gokil sangat. Oke. Nyari Sun, guys. Nah, dia boleh bintang 3 terdulu ya. Income di 10 dulu. Nabung-nabung dulu, guys, sambil pantau musuh. Oh, dia hypernya ada Arlott juga ya. Nah, dia taruh Hayabusa di tengah, guys. Dia udah tahu ya. Lasernya tuh benar-benar menyebalkan.
Nah, kalau sedikit tips dari gue, kalian pindahin tadi gue pindah item dulu. Kalau sedikit tips dari gue, kalian tuh pindahin posisinya mendekati waktu-waktu akhir ya. Soalnya kebanyakan player-player sekarang tuh pada liatin juga, pada pantau-pantau formasi kita juga, guys. Jadi lebih baik kalian 5 detik terakhir baru ubah posisi. Ya udah, gue ambil mirror ya. Ambil dia bintang 3, abis ini gue dapet Sun, ambil mirror. Sun gue bintang 2, guys. Enak banget ya tuh. Satu sama Bloodwing deh. Bloodwing ya, buat si ini. Si Odette. Mana? Kagura deh. Sun ya. Abis ini gue auto dapet Sun, guys. Sun gue auto bintang 2. Oh, dia dipindah cuy ke kanan ya. Nah, ini maksud gue di detik-detik akhir tuh gini, guys. Satu, dua, nah begitu guys. Lah, pas banget keren. Gue lawan si ini loh, lawan si Hayabusa, padahal tadi lawan dia ya. Sekarang gue lawan mirror dia. Oke, masih aman sih harusnya, tapi wah gila, Lunok Mage tuh udah ngeri banget cuy. Ini harus Sun bintang 3 sih, gue wajib Sun bintang 3 sih. Kalau lawan Lunok Mage tuh, apalagi astronya aktif, udah paling ngeri sih menurut gue. Hero 4 gol paling ngeri Lunok Mage ya sejauh ini. Gue lawan mirror aja kalah cuy, apalagi lawan original ya. Tapi abis ini Sun gue bintang 2, Lunok juga ada kemungkinan chance bintang 2 ya. Lunok 2 item juga the best banget sih. Nah kan dikasih monyet-monyet nih. Sebetulnya gue bisa aktifin guardian. Nah kan si Lunok dikasih, langsung kasih item, tapi jangan full ya. Kalian kalau misal hyper astro tuh jangan full item di hero yang satunya, guys. Takut pindah. Dia Lunok ada di sini sih. Kita tunggu dulu. Tunggu beberapa menit detik terakhir baru kita tukar. 1 2 3. Nah, gitu ya, guys. Tips dari gua biar kalian bisa aman. Nah, kan Estes sama Lunoknya auto kena nih, guys. Auto menang nih. Gua jamin 99%. Kita lihat apakah bisa monyet-monyet. Let's go, aman ya. Lunok walaupun nge-blast dia lambat ya. Harusnya dia udah ada 2 kali ulti karena kena skill Layla, jadi sekali ulti. Enak banget gak tuh? Pakai Layla 3 dia pulang loh. Lawan mirror gua dia pulang, guys. Sun gua baru bintang 2 padahal ya. Gila. Gokil banget tuh. Commander yang terlupakan ya. Tapi kalau menurut gue buat push rank the best banget sih ini. Apalagi kalian main Mage tuh. Wah, gokil. Oke, nice. Udah sih kalau gini mah. Tinggal duduk manis, kalian mau ngopi kayak mau berak juga udah pasti auto menang, guys. Udah terjamin ya kualitas Layla 3 ini. Tunggu aja, guys, tunggu dia beberapa detik geser, kita ikutin. Nah kan gitu, guys. Kalian tunggu 5 detik terakhir baru geser. Kalau masih 10 detik tuh masih kelamaan ya, musuhnya masih bisa rotasi juga. Nah kan gua ikutin si Lunok yang kemanapun. Ini kuncinya, kalau si Lunoknya wajib banget kena laser, guys. Kalau Lunok agak kena laser, ada chance kemungkinan gua kalah ya. Nah kan enak banget gak tuh? Enak banget gak tuh, guys? Gila Aurora ya. The best juga tuh Aurora. Gokil ya. Kalau menurut gue ini easy banget. Darah gue masih 92 loh. Udah bisa terbilang perfect win, guys. Apalagi gue ada rock solid. Oke, jadi gini, guys. Buat line up gue main Layla 3 ya. Yang kebetulan dapetnya Astro sama Monyet. Oke, mungkin sekian video dari gue. Thank you banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan buat kalian yang udah komen juga. See you on the next video. Bye-bye. Thank you.